Oke pemirsa, sekarang saya bersama dengan Rio Tirto mau mempraktikkan teknik yang disebut dengan Imanari Roll. Ya, pada saat Imanari Roll, saya menjatuhkan lawan dan kemudian mengambil kuncian yang disebut dengan reverse heel hook. Ya. Nah, di situ saya akan mempraktikkannya step by step seperti yang sudah Anda lihat tadi. Oke. Okay? Ya, dari posisi kita lihat kaki lawan berada di depan. Berarti kaki kiri dari Rio Tirto ini akan menjadi sasaran saya. Tentunya saya akan menggunakan gerakan tipuan pada saat saya mau menyerang dia. Seolah-olah saya seperti mau menyerang kepala dia. Pada saat dia mempertahankan kepalanya, saat itulah saya langsung turun. Saya drop. Rendah. Kemudian tangan kanan saya akan langsung mengambil ya, bisa dilihat saya ambil ini. Oke, saya langsung mengambil engkel kaki dari lawan. Nah, perlu diperhatikan kepala saya tidak boleh dekat seperti ini karena kepala saya akan terganjal. Jadi mesti ada jarak seperti ini. Pasti ada jarak seperti ini. Oke. Nah, lihat. Begitu saya sudah jatuh, saya ambil. Kemudian saya akan rolling dengan menggunakan bahu kiri. Saya akan rolling dengan menggunakan bahu yang sebelah luar. Seperti ini. Kemudian kaki kanan saya akan masuk ke belakang paha dan kaki kiri saya akan mengganjal engkel kaki lawan. Kemudian tangan kanan saya akan menarik dia untuk menjatuhkan Rio ke belakang ya. Seperti ini. Pada saat terjatuh ya di sini, kedua engkel kaki saya akan berada di belakang paha dan kaki dari Rio itu. Kemudian di sini. Nah, di sini engkel kaki sudah terekspos. Saya akan menggunakan kuncian engkel kaki itu reverse heel hook. Saya akan menggunakan pergelangan tangan saya. Ya, jangan menggunakan siku. Gunakan pergelangan tangan. Kemudian lakukanlah yang kita sebut dengan butterfly grip atau gable grip. Seperti ini. Nah, dari sini saya akan memukul tangan kiri saya ke arah bahu kanan saya seperti ini. Oke. Saya akan tap out karena engkel kakinya akan terasa sakit dan bisa dislokasi kalau dia tidak melakukan tap out. Oke, ya.